Halo guys, kembali lagi di channel Wiandona Peri guys ya. Di video kali ini saya akan mendoprak guys. Yang saya doprak itu adalah Madurat, dan ini mobilnya itu Suzuki Jimny guys, mobil off-road. Nah pas sekali guys, karena di Concord itu ada challenge lagi guys. Challenge-nya itu adalah off-road. Sebelumnya itu saya akan mendobrak ini guys dan sedikit mereview ini guys. Nah ini adalah penampakan dalam blisternya guys. Mobilnya ini sangat keren sekali guys ya. Ini saya mendapatkan barang goib guys, hot item nama Madurat. Dan tadi saya tidak sengaja guys bisa mendapatkannya ini. Saya bukan dari gantungan, jadi ini istilahnya sistem tukar-tukaran. Tukar-tukaran, bukan maksudnya bertengkar guys ya, tukar-tukaran. Ini maksudnya barter. Jadi saya mempunyai koleksi ya, saya koleksi lah, koleksi pribadi ya. Teman saya itu juga mempunyai koleksi pribadi, jadi saling bertukar koleksi guys. Nah jadi saya mendapatkan ini guys, Madurat Suzuki Jimny guys. Ih, keren guys ya. Jadi penampakan dari Madurat itu blisternya kayak gini guys, kecil. Nah ini ada logo-logo mobil yang kerja sama Madurat guys. Jadi ada Suzuki, VW, Kia, Porsche, Honda, Audi. Ini ada Airbus juga guys ya. Lamborghini, GM, ini apa ini, Yaman. Banyak sekali guys, jadi seperti ini guys ya. Jadi blisternya seperti ini guys. Nah, kalau misalkan mau lebih lanjut mengetahui dari Madurat ini, bisa follow Instagram, Facebook, dan YouTube-nya juga guys. Nah, untuk blisternya seperti ini guys ya. Ini dari street car. Ini mobil off-road guys, mobilnya Om Pitra Eri sama Om Mopi dan juga Ridwan Hani. Terus kemarin ada yang muncul lagi mobilnya Arif Muhammad ya, mantep ya, buka aja. Saya nggak sabar guys ingin melihat detailing langsung dari Madurat Suzuki Jimny ini guys ya. Aduh, ternyata agak apa ya, tebal, jadi wah mantep guys, agak susah di potong pakai cutter. Tuh nangkut lagi guys. Dikit lagi ya, seperti ini guys. Kocok dulu guys, mantap guys, kita doprak aja guys. Kita singkirkan dulu blisternya guys. Nah ini guys, keren guys ya. Akhirnya saya mendapatkan Suzuki Jimny guys, dan juga ini warnanya sangat alam sekali guys. Ini warnanya hijau atau coklat ya, kalau di HP ini warna hijau guys. Kalau aslinya ini warna agak hijau coklat, mirip-mirip kayak ini guys. Jeruk guys ya, mirip aja. Lagi sakit guys, jadi agak kurang fit badannya guys, perlu vitamin guys ya. Jadi ini guys, detailnya keren guys ya. Ada detailing lampu belakang juga guys. Langsung kita review aja guys. Ini lampu depannya itu keren guys, ada detailing grillnya juga guys, mirip kayak mobil aslinya guys. Ada logo Suzuki juga guys.
Nah ini guys ya, lampunya ini dari Mika guys, warnanya ini bening, jadi terlihat kayak ada efek lampu beneran gitu guys. Terus di bagian bawah ini juga ada lampu kabut warnanya silver. Ini grill bagian bawah ada tempat plat nomor, ah, mirip aslinya guys, keren keren. Terus bagian atapnya ini warnanya hitam guys, ganteng sekali guys, mirip kayak Jeep beneran. Kok Jeep, itu Jeep Jimny guys ya, kayak beneran ya guys. Ih mantap guys, jadi kap makinnya seperti ini guys ya. Wipernya ada guys, tapi agak apa ya, sembunyi guys, agak ke bawah sedikit guys. Terus detailnya bagian sampingnya kanan ini seperti ini guys, ada, ih mantap sekali guys, mirip kayak aslinya guys, bener-bener mirip guys. Ada ini guys, ada juga ada ini kayak detailing lampu tein, terus handle pintu, tempat untuk mengisi BBM. Nah seperti itu guys ya. Ih mantap bagian belakang. Nah ini ada kayak set apa ngarane yang celak lawang pintu belakang, jadi ada ban serepnya juga guys, ada lampu remnya di atas, dan detailing belakang ini juga mantep guys, mirip aslinya guys. Di sini ada tulisan kotil guys, kelihatan ya guys. Nah itu ada tulisan Jimny, di sini ada tulisan Suzuki. Ih mantep sekali guys, keren guys. Nah ini bagian sisi kirinya kayak sisi kanan guys ya, sama guys. Nah, mantap guys, ada spionnya juga guys. Ya ini ya ciri khas dari Suzuki ini, tuh ada lubang-lubang dua ini guys, tapi ini bukan lubang asli guys. Kalau di mobil aslinya itu juga ini cuma hiasan aja guys, untuk menunjukkan ciri khasnya aslinya mobilnya guys, seperti ini guys. Terus rodanya ini ciri khas Madurat ya, kalau mobil offroad itu modelnya seperti ini guys, dan terlebih lagi dapat suspensi. Mantap guys, off-road beneran ini guys. Bagian bawahnya ini seperti ini guys. Ih, mantep guys. Kayak ini tulisannya begini guys ya. Oh my god, Suzuki Jimny guys. Ih, kacanya bening. Eksteriornya ini juga mantap, dan interiornya mirip kayak aslinya guys. Dan juga tidak ada tiang rivet di dalam, jadi keren guys, mantap guys.